G03E. Harap kita minta pilih. Kalau kami malam, ini kami tidak lapor loh. Semua lengkap disediakan, jelas, detail, log semua, ada dalam log, online semua disediakan. Ya, saya pun bisa disediakan untuk kita kabrapi. Tapi ayah pun bisa. Nama-nama ya, Pak Manta. Nama Imperial Crown, ne? Crown Imperial. Ah, Crown Imperial. Kalau kabrapi. Benar, berincang. Berincang. Aku guess pun bisa disediakan. Semua bisa. Dapur semua lengkap. Ya, pemakai nak air. Cuma pemakai nak air. Kita bawa nak air dia pemakai. Dia pemakai. Sofa pun bisa. Gigi bisa. Bilik bisa tinggi tay. Atau bilik. Atau bilik utama. Master roomnya. Bisa dua titik katil single. Titik queen. Bisa amari. Isi bilik air. Bilik air pun bersih. Memang puas hati lah, tidak. Bapak sewa semalam tu? Harga, tadi harga sah, okay, belum puasa tu, ya 400 lebih. Lapan bayar belum pas puasa, ya isi les, tapi mungkin nak aboda, 166 ringgit. Kira apa kalau hilang mau harga? Tu bilik kedua. Kau boleh tahan besar, bisa dua titik katil queen. Untuk family memang sesuai lah bercuti di tau Pak Man tau. Sesuai sangat untuk family. Kami lima family, ya lima keluarga. Lima, satu family, lima orang dewasa. Tau bilik ketiga. Kau nak sabar kau kan makan, lapar. Nak puasa dah nak? Dia tidak puasa. Orang puasa, dia tidak puasa, nak. Harap tu bilik ketiga. Nama lawak dia, nak? Silemak. Silemak. Bilik ketiga. Sama dengan bilik pertama tadi, ya bisa kata queen. Lalu sikta single bed. Siap dengan amari semua lah. Bilik air bersih. Serta kemas. Memang puas hati berbaloi. Memang rekomen lah bilik tu. Apa mantap. Imperial Crown berapa? Imperial Crown. Nah, tu lah. Untuk motor untuk disewa. Untuk locationnya Cameron Highland Service Department. Betul. Oh, malah lapar dah nak. Okay, jajak review bilik sekali tu. Untuk bilik air ya. Bilik air. Luar ni pun bisa untuk nak. Bisa shower. Okay. Water heater. Cuma special ada ikon lah, bantuan itu sikit celap. Kipas pun ada, ikon pun ada. Lepas tempat tu memang celap lah. Tu pun dah terasa celap ya. Nah, kita di luar tu, luar. Ikon ni. Boleh beda. Baru nakin. Baru tu mayu kedai makai, mayu pasar. Jadi sesuai lah. Untuk kita diau di tau pas malam pun dah jauh. Dia pasar raya Bilion. Mary Brown bisa, Seven E pun bisa, Subway pun bisa, Key Life pun bisa. Pas malam pun dah jauh hari tau.
untuk kali kedua kami bermalam di itu tapi pakai bilik yang sama lah, bilik lain. Jadi siapa-siapa kat bercuti kita kat bermalam di Cameron Highland bolehlah booking apartment tu. Selesa, memang selesa. Untuk keluarga ramai, okey lah. Mana? Memang mana? Okay, sekian review bilik kami kali ini untuk percutian kami ke Cameron Highland pada kali ini. Okay, bye-bye. Okay.